Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ava Pen. Semoga sahabat-sahabatku semuanya selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan bahagia tentunya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tekan tombol loncengnya supaya bisa ngikutin video-video terbaru kami. Dan terima kasih yang selalu atensi. Semoga barokah. Nah sahabat, kami memiliki cairan yang hijau pekat, dan di sini keluar kuih-kuihnya. Nah ini dari apa, sahabat ikutin ya. Oke, cairan ini saya gunakan untuk menumbuhkan anggrek dari anakan yang begitu cepat menjadi besar seperti ini. Nah itu berasal dari bayam sahabat ya. Bayam ini sangat berguna bagi kita semuanya, dan sahabat tahu kegunaannya luar biasa, memiliki vitamin-vitamin yang sangat banyak, baik itu vitamin A, vitamin C, dan vitamin K, kemudian kalsium, fosfor, dan zat besi. Jadi cuma metik saja saya di kebun ini ya. Dan magnesium ini bisa menjaga bakteri atau penyakit-penyakit ya. Tuh. Maka ini saya potong-potong sahabat ya. Saya potong-potong, kemudian saya beri air. Jadi ini baru metik ini. Kemudian ini saya petik di kebun kami ya. Kita akan saring sahabat ya. Kita akan saring. Vitamin A, vitamin C, vitamin K, kalsium, magnesium, ya, fosfor yang sangat dibutuhkan oleh siapa manusia atau tumbuhan. Dan ini segar sekali. Kalau bagi manusia itu sangat kuat ya, zat besi. Nah, jadilah seperti ini sahabat. Ini sudah kami saring, bisa kita tambahin air nih. Nah jadi sudah tuh. Sahabat, yang ingin kami lakukan seperti biasanya adalah saya ingin menggunakan untuk nutrisi daun tuh. Kita mandikan. Ini saya berikan seminggu sekali sahabat ya. Nah, segar, godok daunnya cepat membuat hijau ya, hijau lebat gitu. Dan sungguh luar biasa ini kegunaannya. Jadi sahabat coba, murah sekali, tanam saja di rumah ya, di rumah itu. Jadi ini baru nanam ya, baru nanam. Nanti dalam waktu 1 bulan ya atau 2 bulan, kemudian kita akan kocorkan ini dengan apa, siramkan saja seperti ini. Bisa direndam seperti ini sahabat ya. Jadi senang kalau tumbuhan kita menjadi subur. Nah, bisa dicoba sahabat di rumah ya, sehingga nanti sahabat tahu hasilnya seperti apa. Nah sahabat, dalam waktu jangka 3 bulan ya, bisa lebih, ini
sudah menjadi seperti ini, sahabat. Jadi perkembangannya sangat bagus, luar biasa. Sahabat bisa mencoba, ditambahin unsur yang lain juga bisa, misalkan aloe vera ya, atau bawang. Nah, ini umur dari yang seperti tadi itu 3 bulan lebih ya. Nah, sudah jadi cepat, tinggal nunggu perkembangan selanjutnya. Dan kita juga siram ini akarnya, sahabat. Jadi muncul di mana-mana. Nah, seperti ini juga bisa bagus, bahkan yang keluar dari bawah itu seperti ini. Nah, sahabat bisa siram lagi sampai tidak berbahaya, karena ini bagus sekali. Bisa ya sahabat tunjukkan. Inilah penggunaan air bayam yang cukup 1 tangkai diberi air 1 liter. Nah, kita bisa gunakan untuk segala tanaman nanti, semua tanaman yang sahabat inginkan tentunya. Jadi tumbuh akar, kuat, sehat, dan dia cepat berkembang, terhindar dari penyakit, dan tentunya ini tinggal nunggu pembungaannya. Nah, sampai 1 tahun nanti ini sudah bisa tambah besar ya, tambah bagus. Selamat mencoba, sahabat-sahabatku. Terima kasih atensinya dan semoga sehat selalu. Thank you, see you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.